Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sahabatku pecinta channel Hikmah Doa dan Zikir yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ini ada waktu yang istimewa, yang mana waktu itu sangat ditunggu-tunggu oleh kita selaku kaum muslimin. Di samping keutamaan bulan Ramadan bagi umat Islam sangatlah besar, bulan suci umat Islam ini menawarkan berlipat-lipat pahala dan pengampunan dosa bagi seluruh muslim. Memperbanyak ibadah di bulan yang penuh berkah ini tentunya menjadi sebuah keharusan bagi kita semuanya. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh muslim, salat lima waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Para sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada waktu yang diistimewakan itu juga ada waktu yang pas untuk mengamalkan salah satu amalan ijazah dari Habib Ali bin Hasan bin Faqih Karim Hadramaut, agar Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan rezeki dan harta barokah sepanjang tahun. Uang tidak pernah habis, rezeki berdatangan dari berbagai arah. Wallahu a'lam. Dalam sebuah hadis dijelaskan, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepadaku tentang Lailatul Qadar. Beliau bersabda, Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan dalam 10 hari terakhir. Malam 21, 23, 25, dan 27, 29, atau di malam terakhir di bulan Ramadan. Para sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beliau Habib Ali bin Hasan bin Faqih menyampaikan, barang siapa yang merasa kesulitan dalam urusan rezeki, baik rezeki harta benda, atau rizki yang berupa maknawi, yang berupa taufiknya atau kepahaman tentang ilmu, maka hendaknya dia menulis ayat tersebut yang beliau ijazahkan dan ditulis pada sebuah kertas. Namun perlu diperhatikan, waktu menulisnya harus di bulan dan malam atau hari-hari tertentu, dan tidak bisa pada waktu-waktu lainnya. Adapun waktu-waktu tersebut, yaitu malam separuh dari bulan Syaban, yang telah bulan itu sudah kita lalui, yakni di 15 bulan Syaban. Yang kedua adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau kita kenal dengan malam-malam Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah malam hari Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Waktu-waktu ini adalah waktu yang ditentukan untuk menulis ayat tersebut. Ayat yang ditulis adalah ayat ke-54 dari surah Sad yang bacaannya Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Para sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah ditulis jangan lupa bawalah kemanapun Anda pergi, letakkan dalam dompet atau di tempat penyimpanan harta di rumah. InsyaAllah mujarab, harta kita menjadi harta yang barokah, rezeki dilancarkan, dan tidak akan habis-habis sepanjang tahun. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian, dan jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan. Mudah-mudahan dengan cara membagikan Anda sudah termasuk pada golongan orang-orang yang menyiarkan agama Allah dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.